Yohanes 15 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapa-kulah pengusahanya. Setiap ranting pada aku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting pada aku yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari diri sendiri kalau tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak dapat berbuah kalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah roti rantingnya. Setiap ranting pada aku yang tidak berbuah dan kamulah roti rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku tinggal di dalam dia, ia akan berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia akan dibuang di luar seperti ranting, kemudian lalu menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal ini Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid. Yohanes 15 ayat 9 hingga ayat 15. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti segala perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku itu. Sama seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabat jikalau kamu berbuat apa yang telah perintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang terbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu menjadi tetap. Supaya apa yang kuminta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain.